Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya. Jadi aku Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Hah? Nah anak buah kita di ini, pokoknya di target dulu. Nanti dua tongol. Mending juga, sungguh aja. Dan siapa dia pakai? Nek alam nakuti, ngomong-ngomong. Rupanya serupa, nek elek. Iya, saya emang dipikir gak tahu, kan saya udah ngomong. Saya tahu. Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh krem, kayak mau serem-serem. Jadi, yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa tuh ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kok yang gak polisi, yang gak jaksa sampai saya tuh bilang, belum ditanya pak, tolong ya santai aja deh pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa suka rela loh, kalem aku sampai gitu loh gila gak, karena kalian takut gitu, saya juga datang bareng terus cuman gitu tampangnya terus kan bawa emak tuh lo, saya bilang sama dia toh lo berani datang gak toh masa kalah sama aku aja datang sampai 3 kali lo toh aku bilang yo datang lo ini bu terus apa sih yang manggil kamu bu tanyain namanya gitu kan namanya Rosa yo Tutesco kamu ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh wah angkat tangan deh wartawan deh enak aja emangnya siapa dia betul gak? Iya ada manusia juga gile nanti pasti pulang nih kalau udah kedengeran nih berita wah ibu mau bener-bener hehehe terus pasti deh gimana cara manggil bu Mega ya bla gitu ah gua panggil seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya ayo enak aja yang korupsi didiemin terus orang yang ini gile Nasri Kusnadi itu sopo Mbak Teo yang ketawa, berani gak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan gile kalau gak berani nulis, pasti gak berani nulis apalagi redaksinya mana angkat tangan kompas ayo atau ini apa? Pak Hari Tanu apa? MNC MNC, angkat tangan. Gile. Ya, saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Loh iya lah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini koyo ini pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Lekor lebaru lekor aja belum jenderal loh saya panglima tertinggi loh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.